Selamat petang dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih masih setia di channel ini. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe. Info hari ini, tak sanggup tengok Uyaina merontak tahan sakit. Raja Syahiran rasa diri tak berguna. Baru-baru ini, pelakon dan pengacara Uyaina menjalani pembedahan appendix di sebuah pusat perubatan di Shah Alam. Melihatkan istrinya menahan sakit selepas pembedahan dan keradangan pada rahim, penyanyi Raja Syahiran berkata dia merasa sedih dan merasakan seperti dirinya tidak berguna. Memetik Insta Online, Syahiran berkata dia berharap kesakitan yang ditanggung istrinya itu dapat dipindahkan kepadanya. Memang sedih apabila melihat istri meronta-ronta tahan sakit, tetapi saya tidak boleh berbuat apa-apa untuk bantu, hanya mampu berdoa saja. Ketika itu, saya berharap kalau boleh, sakit itu dipindahkan kepada saya dan biar saya yang tanggung. Saya rasa diri macam tak berguna, kata, tidak boleh membantu, katanya. Syahiran lagi, istrinya yang kini hamil anak sulung sudah pun dibenarkan pulang ke rumah dan dinasihatkan berehat selama 2 minggu. Syukur istri dan kandungannya sehat dalam keadaan baik. Sekarang ini dan dokter nasihatkan supaya berehat selama 2 minggu. Selepas melihat keadaan istri, barulah saya faham bagaimana perasaan seseorang yang kita sayang dalam keadaan sakit, namun tidak boleh berbuat apa-apa, katanya. Syahiran dan Uyaina mendirikan rumah tangga pada 20 Desember tahun lalu. Minggu lalu, Uyaina berkongsi berita gembira dirinya sedang hamil anak sulung. Sekian info hari ini, terima kasih.